Tapi yang gue perhatiin ya, ini nih sekarang tuh brandingnya Somasi itu udah terlalu berat banget gitu. Branding Somasi itu penonton udah dibiasain sama materi-materi tepi jurang. Yang akhirnya mau kita selucu apapun kalau nggak ada tepi jurang, komen netizen sama, mana tepi jurangnya? Dipikir kita pendaki kali ya? Nggak semua komik takut ketinggian gitu loh maksud gua. Man, minta tepi jurang, akhirnya komik-komik yang kayak gua ini yang nggak punya materi-materi politik tertekan om. Jujur nih, selama ini gua tuh bikin materi tentang relationship. Di otak gua cuman perempuan. Gara-gara branding Somasi harus tepi jurang, pas ditawarin di sini, yang tadinya di otak gua perempuan, peremnya hilang. Yang tadinya gua nggak peduli ada orang lempar baju cemberut, jadi peduli gua. Kok cemberut ya? Kan konsepnya bagi-bagi hadiah, kok nggak happy gitu. Ini gua aja kalau ngelakuin hal yang gua happy, gua ceria gitu loh. Gue cemberut kalau misalkan gue lagi nyantai tiba-tiba nyokap gue nyuruh beli galon, nah cemberut tuh gue. Yeah. Ya masa dia kayak begitu cemberut gara-gara disuruh emak juga. Emak gue maksudnya. Aduh.